Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Farahkua, apa kabar? Lama saya tidak perhatikan aquascape ini ya, tanaman aquascape. Saya lihat batu yang di sana itu, tadinya saya tanemin Java moss, tapi pada lepas dan plontos. Tapi saya perhatikan tadi ada sedikit Java moss yang mulai tumbuh, dan itu sangat rapi, bagus, sangat alami. Mungkin peninggalan dulu ya akar-akarnya. Saya coba angkat ya. Itu pada nempel semua ini. Padahal ada lumut juga. Ini dia. Apa itu? Kita ambil lumutnya, buang. Batu. Oh, ini ada bekas lem dulu. Ini lihat ini. Tumbuh kecil Java moss-nya. Wah, di sini juga ada Pelia juga ini, Pelia. Ini Pelia. Wah, banyak banget Java moss-nya kecil-kecil di sini. Ya, jelas terlihat ada dua jenis tanaman di sini. Ini yang tebel-tebel ini Pelia. Pelia yang ini. Yang ini dan yang ini Java moss. Oh, yang di bawah tahu itu apa? Bagus. Kita tunggu sekitar 2 bulanan mungkin akan terselimuti. Nah, kita masukin lagi ke habitatnya ya, supaya tumbuh gini. Ini habitatnya sudah bagus, ini dia sudah tumbuh sendiri. Ini ada lumut-lumut, ambil lumut banyak. Jambak saja. Ini tanaman saya di lepas ini kena lumut, nanti saya beresin. Ini kayak tanduk rusa, ini tanduk rusa. Tanduk rusa seperti apa? Seperti ini tanduk rusa. Terus mana tadi batunya? Lumutnya banyak ternyata. Saya nggak pernah ini urusin, saya biarkan begitu saja. Kalau yang ini sudah tahunan, ini udah beranak pinak, ini udah banyak akarnya, udah kemana-mana. Nah, bagi yang nggak tahu Pelia, ini saya kasih contoh ya, saya kasih lihat. Saling bertaut. Ini udah lama ya kelihatan, ini batu aja nempel. Nah, Pelia kayak gini. Pelia ini gampang sekali hidup buat kalian pemula-pemula yang frustasi nanam tanaman hias, tanaman air ini buat aquascape. Kok punya ku mati, nggak tahan hidup lama ya, kok selalu mati habis. Nah, Pelia ini salah satu tanaman yang saya rekomendasikan. Saya pastikan ini tanaman anti mati. Wah, ini bagus nih. Banyak ini. Ini saya tanam di arang ya, bukan batu. Ini arang. Arang. Kelihatan kan arangnya hitam. Ini dulu dikit banget.
jadi banyak. Oke, lain kali saya bikin video tentang pemasangan atau penanaman pelia ini ya. Cantik-cantik pelianya ini, hijau-hijau ini pelia semua ini. Ini pelia, itu juga. Ini juga. Ini kalau pelia sudah banyak, sudah terlalu banyak, terlalu rimbun pada lepas kayak gini. Oke, terima kasih telah menonton sampai akhir. Terima kasih yang telah mengeklik video ini. Kamu terbaik. Ya, terima kasih dukungannya, telah subscribe. Jangan lupa di-share video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobis. Dadah.